Tiga cara screenshot di HP Infinix Zero 5. Ya, untuk cara pertama kita bisa menggunakan tombol fisik. Kita bisa menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Seperti ini. Oke, berhasil. Untuk cara kedua, kita bisa swipe ke bawah. Lalu kita pilih tangkapan layar. Oke, berhasil. Untuk cara ketiga, kita buka setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih tindakan. Kita pilih yang ini, teman-teman. Mengambil tangkapan layar dengan tiga jari. Ini kita aktifkan. Kita kembali. Kita coba geser ke bawah menggunakan tiga jari. Oke, berhasil. Oke, teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.